Peristiwa kecelakaan maut kembali terjadi di Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di Jalan Raya Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan. Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan sepeda motor dengan satu mobil truk. Awalnya satu pengendara sepeda motor melintas berboncengan di jalan tersebut dan terjatuh. Di saat bersamaan, satu truk menyambar pemotor yang terjatuh dan menggilas tubuh korban. Kapolsek Sungkai Selatan, Kompol Arjun Syafri menjelaskan, berdasarkan keterangan para saksi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada saat sepeda motor dari arah Kecamatan Negara Ratu menuju Desa Ketapang Sungkai Selatan. Motor korban saat itu berpapasan dengan kendaraan truk Toyota Dina dari arah berlawanan. Tiba-tiba motor korban terjatuh ke jalan dan langsung ditabrak mobil truk yang melaju. Pengendara motor pun tewas seketika lantaran terlindas di bagian kepala. Korban yang meninggal diketahui bernama Diki, 17 tahun, warga Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, dan temannya Heru, 22 tahun, kondisinya luka-luka. Usai peristiwa itu, korban luka dibawa ke puskesmas dan korban meninggal dibawa ke rumah duka. Sementara kendaraan roda 2 dan truk juga diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Utara, Riki Purnama, Kupas TV, melaporkan.